Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan sobatku semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan dalam menyais rezeki, dan sehat selalu. Oke ya, langsung saja saya akan berbagi tutorial untuk baut nap truk. Nah, bapak ini jengkel sekali, gimana bautnya itu cepat patah. Ya, ini harganya kisaran 12.000. Ya, tepatnya 12.000 setengah satu nap truk. Nah, ya ini alternatif, semoga nantinya dipakai awet dan kuat. Nah, ini saya kasih panas dulu baut napnya. Ya, panas pakai blender. Ya, ini panasnya harus merata. Ini saya kasih panas merata ya, supaya nantinya itu harapannya bisa kuat dan tahan. Ya, serasa baut beli 50 ribuan lah. Ya, ini alternatif supaya awet. Ya, seperti ini sampai rata. Jadi nanti ini pun jarak pemanasan pun jangan terlalu dekat supaya bautnya itu tetap bagus, tidak rusak. Jadi dipakai lagi itu bisa digunakan. Nah, seperti ini sudah panas, habis itu saya rendam oli. Ya, ini saya membuat pemanasan ini 4 baut. Nah, hasil nanti harapannya semoga awet. Nanti saya kasih review ke bapak sopirnya ya. Ini sering sekali saya melihat baut nap ini patah, jadi semoga cara ini bisa membantu dan bermanfaat. Ya, mohon doanya kawan. Semoga kita semuanya para pekerja dimudahkan dalam beraktivitas, sehat selalu, murah rezeki, dan semoga rezeki kita turah meruah buat ibadah. Oke ya, simak videonya sampai terakhir, cukup detail dan dikerjakan pun juga tidak banyak kerja. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam aktivitas, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, simak sampai terakhir biar nanti bermanfaat.